بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah Kembali kita mengkaji kitab tiba karya-karya para ulama Tentang masalah akidah Terutama pada masalah asma wa siwat Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita Kembali kepada Pembahasan tema pada Akidah aqidah al ya, Yaitu pada pembahasan Al-Imam Abu Ja'far Al-Tuhawiyyah Rahimahullahu ta'ala La yafna wa la yabid Allah subhanahu wa ta'ala Tidak fana dan juga kekal selamanya. Maksudnya di sini adalah Allah Ta'ala kekal abadi. Yang dimaksudkan dari musonif Abu Ja'far atau Hawi rahimahullah di sini ada dua hal. Ada dua sesuatu. Qaul Dua hal. Yang pertama. Anna fihi jalla wa alam. Bahwa yang dimaksudkan beliau ini bahwa apa yang diinginkan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah mazid menambahan sifat Allah ta'ala tentang kesempurnaan maha hidup Allah ta'ala wa kamal dan kesempurnaan maha berdiri sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala wa bilantiha dan menafsirkan dari apa yang telah beliau tulis -beli sebelumnya itu da'imun bilantiha selalu ada tidak ada ujungnya. As-thani yang kedua, anna ba'dhu ahl bid'ah za'am anna ba'dhu sifatillah ta'na. Yang diinginkan oleh beliau rahimahullahu taala beliau ingin menjelaskan bahwa sebagian ahl bid'ah mereka za'am mereka ini menganggap bahwa sebagian sifat Allah taala itu bakal sirna bakal fana. Atau anna asmaillahi taala yabid atau sebagian dari athar bekas Allah taala atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu akan lenyap atau akan musnah. Wa nahnu bi la yafna wa la yabid. Dan kita memutlakkan secara umum bahwa Allah taala la yafna. Allah enggak 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 fana. Allah kekal abadi dan tidak akan musnah atau hancur jalla wa ala fi dzatihi wa asma'i wa sifatih pada zatnya pada asma' dan sifat-sifatnya summa qala wa illa ma yurid dan kemudian dilanjutkan laif na wa la wa illa ma yurid itu maksudnya apa yang diinginkan oleh al muallif rahimahullahu taala adalah wa la yakunu illa ma yurid tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masyiah atau iradah Allah taala, "Wa ma wa illa Allahu rabbul alamin." Tidaklah mereka berkehendak, para manusia, hewan semuanya, tidaklah mereka berkehendak kecuali kehendak tersebut kalau eh uh, apa kalau mereka tidak akan berkehendak dan akan terjadi kehendak mereka wa dan terjadi kehendak mereka illa ayyashallah kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya adalah ketika mereka berkehendak belum tentu terjadi kehendak mereka dan itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Wala takhruju masyiatul abdi an masyiatillahi jalla wa ala. Dan kehendak manusia itu tidak akan keluar dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mau bukti? Buktinya adalah Contoh kita berkehendak menginginkan fulana. Contohnya misalnya, saya pengen zuat sama fulana. Ada kehendak. Fulanah itu Jamilah, Masya Allah, Mancungah, Mancungah, Mancung, mancung, mancung itu Arabiah kan gitu. Terus kemudian orangnya, Masya Allah, Karimah, akhlaknya mulia, ilmunya Masya Allah. Wiss pokoknya perfect, saya pengen zuat sama dia. Ada kehendak, dia berusaha. Ketika ada kehendak, ada usaha. Akan tetapi, ternyata si Fulanah ini, menolak kehendak antum. Dan tidak mau nikah sama antum. Itu karena kehendak Allah gak pengen antum nikah sama dia. Maka dari itu, tidak setiap kehendak manusia itu terwujud. Akan tetapi setiap Allah berkehendak ke itu bakal terwujud. Itu buktinya ya. la yakunu illa ma yasha'uhu subhanahu ya tidak akan sesuatu so terjadi itu kecuali apa yang Allah kehendaki fal iradahunal makna makna bihal iradah kauniyah yang dimaksudkan apa yang diinginkan di sini adalah makna iradah kauniyah wa arada bihadhil jumla ar-radd 'ala al-qadariyah alladhina yazumuna anna ar-rabb jalla wa 'ala arada ta'at al-muti' wa arada iman al-mukallaf walakin al-mukallaf arada al-kufr wa masiyah dan wa'arada bihadlika jumlah yang diinginkan dengan jumlah ini kalimat ini yaitu bantahan terhadap qadariyah bantahan terhadap qadariyah alladzina yas'umuna an rabb jalla wa ala yang mana mereka orang-orang qadariyah ini menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala arada ta'at almuti wa arada iman mukallaf walakin mukallaf arada alkufra wal ma'siyah Allah berkehendak imannya seorang hamba Allah berkehendak taatnya seorang hamba akan Tapi hamba mengingat kekufuran padahal yang dimaksud dengan tasyauna illa ayyashallahur alamin kemudian Allah taala <coughs> dalam firman ini dengan semangat la, la kuno illa ma yurid ini adalah kehendak kauni, ya. Ada adapun kehendak syari, ya ada tentang masalah dinin, din din agama ya A, agama sehingga kalau kehendak kau nih ya pengen Allah Subhanahu wa taala takdir maka bakal terjadi akan tetapi setiap kehendak Allah Subhanahu taala yang syariah yang itu berkaitan dengan syariat maka belum tentu terjadi kepada hamba karena di situ ada iman dan kufur termasuklah hidayah. Baik. <tuh> Dan mereka orang-orang Qadariyah menyangka ayat ini bahwasanya dibawa kepada kehendak kauniyah. Ini salah, salah fatal. Eh uh, Afwan, ini mereka yang diinginkan adalah kehendak-kehendak syariah. Ini kesalahan fatal. Padahal Allah menginginkan ini kehendak kauniyah. Wa tafsir <tuh> rad insyaallah huna tahta hadzal jumal masail. Insyaallah akan ada rad bantahan terhadap mereka orang-orang Qadariyah dan بعد بمسائل مسأله مسأله ينقل لكتابها. مسأله ينقل أراد بالإراده هنا المشيئة وإرادة وإرادة الله جل وعلا منقسمة إلى إرادة قونية يعني فيما يحصل في كون الله تعالى وإرادة شرعية والإرادة القونية مرادفة للمشيئة. اما المشيئه فلا تنقسم الى قونيه وشرعيه بل هي نوع واحد مشيئه في قونه وهذا يعني ان الاراده القونيه التي هي المشيئه لا يخرج احد عنها وتجتمع الاراده القونيه القدريه والاراده الشرعيه في المؤمن وتختلف الارادتان اذا اذا تعلقت بمعصيه المعاصي بمعصيه العاصي وكفر الكافر <applause> مسألة بَرْتَامَةٌ. Coba kita ingin memahami apa yang dimaksudkan dalam permasalahan ini. Kita semuanya memahami semuanya. Yang pertama, mohon dengarkan. Arada <tuh> bil <reconcile> iroda huna yang diinginkan la yakunu illa mayurid itu maksudnya adalah masyiah wa iradatullah. kehendak masyiah kehendak dan kehendak keinginan Allah Taala mengkosimah ila iradah <tuh> kauniyah wa syariah kehendak ini bagi menjadi dua kauniyah yang itu berkaitan dengan kaun ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan syariah yang itu berkaitan dengan syariat hukum Allah Subhanahu wa taala <tuh> iradah kauniyah yakni فيما يحصل في قون الله taala iradah kauniyah itu iradah kehendak Allah taala yang berkaitan dengan kaun kaun itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala wa iradah syar'iyah wa iradah kauniyah meradif masyiah dan iradah kauniyah kehendak yang kauniyah itu muradif, sama dengan masyiah amal masyiah falata tanqasim ila kauniyah wa syar'iyah adapun masyiah itu tidak dibagi menjadi kauniyah maupun syariah. masyiah masya bal hiya naw'un wahid masyiatun fi kaunih tapi masyiah ini satu bentuk saja yaitu masyiah وهذا يعني أن الإرادة الكونية التي هي المشيئة لا يخرج أحد عنها. ini dimaksudkan bahwa إرادة كونية التي هي المشيئة yang mana itu مرادة atau sama artinya dengan مشيئة tidak keluar salah satu darinya. وتجتمع الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية في المؤمن dan terkumpullah keinginan kehendak kauniyah qadariyah kauniyah qadariyah dan kehendak syariah dalam pada diri seorang mukmin. وَتَخْتَلِفُ الْإِرَادَةً إِذَا تَعَلَّقَتْ بِمَعْسِيَةِ الْعَاسِي Dan, berbeda kedua kehendak keinginan apabila dihubungkan dengan maksiatnya seorang asi dan kafirnya seorang yang kufur, seorang kafir. Bisa dipahami belum? Baik, anak ulangi lagi. Bahwa, kauniyah di sini, irada dan maksiat itu muradif akan tapi masyiah di sini tidak bisa dibagi menjadi kauniah e, maupun syariah Itu suatu sesuatu hiburan yang satu. Tetapi yang perlu difahami di sini adalah bahwa iradah kauniah yang mana itu masyallah khusus anha, ahad anha. Tidak keluar, tidak berbeda. Ya. Dan kehendak kauniah qadariyah wal syariah syar'iyah fil mu'min. Itu dalam satu diri dalam diri seorang mukmin itu ber, tergabung dalamnya dua kehendak kehendak kau seorang mukmin ya kau karena bentuknya terjadi menjadi seorang mukmin kau dan kemudian iradah syar al masyiah yaitu masyiah iradah syariah yaitu bahwasanya Allah berkehendak orang itu hamba itu menjadi seorang mukmin maka terjadilah itu maka tergabung jadinya kepada dalam diri seorang mukmin ada dua kehendak yaitu kauda kauniyah terjadi menjadi seorang mukmin dan irada syariah kehendak Allah Subhanahu taala dari hambanya untuk menjadi seorang mukmin. Adapun maka akan berbeda sekali ketika kehendak tersebut dikaitkan dengan seorang yang kafir atau seorang yang bermaksiat. Ya. Maka di sini kehendak Allah Subhanahu wa taala di sini kauniyah Ya, di sini syar'i uh, syariah ya. Allah berkehendak Allah berkehendak secara masyiah ya. Allah berkehendak hamba-hambanya di seorang mukmin. Tapi tidak terjadi. Belum tentu terjadi setiap manusia. Ada yang kafir ada yang bermaksiat. Akan tetapi dalam perwujudan dalam perwujudan Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya menjadi seorang untuk kafir dalam masalah kauniyahnya wujudnya bentuknya tapi kalau kehendak Allah subhanahu wa iya semua pengen mukmin maka tidak setiap hamba itu semuanya harus mukmin ya itu berkaitan dengan hidayah Allah subhanahu wa taala masalah yang kedua adalah anna yurid bahwa ucapan beliau dalam masalah ini la yakunu illa ma yuri tidak akan terjadi kecuali atas kehendaknya anna ma yuriduhu Allahu jalla wa ala muwafiqun li muqtadal hikmatil mutlaqati sawa'un wafaqatil abdul muayyan aw wafaqatil majmu' bahwa perkataan beliau la yakunu illa ma yuri tidak akan terjadi kecuali atas kehendaknya bahwa apa yang Allah kehendaki itu sesuai muwafiq li muqtadal hikmah sesuai dengan hikmah. Apa hikmahnya? Yang mutlak sawa'un wafaqat al-'abdu al-mu'ayyan aw wafaqat al-majmu'. Sama aja. Hamba itu setuju, sesuai atau selaras dengan ses, uh, sesuatu tertentu atau al-majmu' secara global, uh, apa majmu' komunitas itu wafaqat al-majmu'. Ya, majmu' itu komunitas itu sesuai atau sepakat. Allah Subhanahu wa taala asyarru laysa ilaihi Allah Subhanahu wa taala asyarru laysa ilaihi wa fi'luhu subhanahu khairun mah. Dan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala tentang malhasyar keburukan dalam masalah kauniyah itu bukan berarti laysa ilaihi, bukan kembali kepadanya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu khairun mah, hanya baik saja. Enggak ada yang syar Ketika Allah berkehendak share, ini Allah berkehendak dengan share ini Allah berkehendak hikmah yang lain. Ada hikmah di situ. Allah berkehendak yang lain dengan kehendak ini. Allah ingin berkehendak baik dengan cara kehendak kau ini yang buruk. Contoh orang kaya. Dia gaji satu bulan 50 juta, 100 juta. Sibuk dengan dunia dia, dia kaya raya. Kemudian Allah berkehendak buruk dengannya. Kepadanya berkehendak sesuatu yang buruk. Yang apa itu yang dipandangi oleh dia itu buruk. Padahal Allah berkehendak baik. Dengannya itu tujuannya baik. Misal, dia kaya punya mobil banyak, ada rumah. Ternyata Allah berkehendak mobilnya itu lenyap. Atau rumahnya itu hangus ambruk. Atau pekerjaannya dipecat dari situ. Ada hikmahnya apa itu supaya dia sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia dia akan tetapi di balik itu semua Allah ganti yang lebih baik dengan cara dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebelumnya memang Allah takdirkan dia sesuatu yang buruk musibah. Tapi Allah berkehendak lain. Jadi musibah tersebut Allah berkehendak kebaikan baginya. Itu maksudnya. Wakat ya dan lebih mudaf ilal abdi walayakun syarun bin nisbah Tapi ya Allah mengizinkan keburukan yang disematkan kepada hamba. Tetapi itu bukan menjadi keburukan dinisbahkan atas kehendak Allah Taala. Subhanahu wa taala. Allah enggak enggak pengen keburukan secara itu. Anu pengen jahat. Nda. Tetapi itu dengan keburukan tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada kebaikan. Hikmah di balik itu semua. Ketika kita ditimpa musibah yang itu dalam kasat mata kita ini buruk maka berhusnudunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak lain itu baik bagi kita. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qala fil jumlati ba'daha. Kemudian beliau mengatakan kalimat setelahnya la tablughul la tablughul auham wa la afhal. afham. Apa maksudnya di sini? La <tid> tablughul auham. Kehendak takdir itu enggak sampai kepada auham <tid> waham prasangka-prasangka manusia. Wa la afhal. afham dan tidak bisa didapati pemahaman-pemahaman seorang. Manusia nggak bisa memahami secara jauh seperti itu. Ya. Tidak mampu untuk tidak mampu seorang manusia memahami sejauh itu. Fihi raddun al mujassimatil wal mu'attilati wa ala ghulatil sufiyyah. Dalam perkataan di sini la tablughul awham wa la tudrikuhul afham itu sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang mujassimah, mu'attilah dan para sufi-sufi ekstrim. Falata tabluhul awham wa tadzikul afham maksudnya ai anna tafkirul mufakkir wa nadharuhu bi khayalihi la yumkin an yablug wasallallahi jalla wa ala bahwa memikirkan sesuatu dengan pemikiran, pandangan dengan khayalan itu enggak mungkin mendapatkan sifat secara hakikat beri yang yang terdapat dalam diri sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala kunhuhu baik itu tidak pula dia bisa mendapatkan dengan khoyal-khoyal dia bagaimana bentuk bentuk apa? eh bentuk dari zat Allah Subhanahu wa taala dan Bagaimana bentuk Allah subhanahu wa ta'ala? Hanya dengan khayalan khoyalan pemikiran dia yang gak nyampe. Sehingga ini bantahan, la awham. Kamu nggak sampai. Mau dikhayal kayak gimana nggak sampai. Walat, afham. Pemahaman kayak apa? Purusa difahami gimana sih bentuknya? nggak sampai. Itu perkara gaib dari kita. Kita hanya memahami sesuatu yang itu kabar itu dari Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Allah Subhanahu wa berfirman, la tudrikul absar wa la yudrikul absar. Allah tidak Allah tidak mampu ya di diketahui dengan pandangan mata mata manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memahami Tahu tentang pandangan-pandangan manusia Sejarah, sejarah sejauh mana si pandangan mereka Ya, nggak sampai menembus batas gaib Ya Subhana fa fihi raddun al mujassim alladziina ja'ala Allah jalla wa 'ala jisman kal asam ini ini bantahan terhadap mereka orang mujassimah yang menganggap bahwa Allah Allah Subhanahu wa taala berbentuk tubuh fihi raddun al mu'tilah di sini juga bantahan terhadap orang-orang mu'tilah alladziina ja'ala Allah jalla wa 'ala mu'attalan mu'attilan amma wasaba bi nafsihi yang mana bantahan kepada orang-orang mu'tilah mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya dibuang karena bagi mereka ini menyerupai Allah Subhanahu wa taala, menyerupai manusia. Yeah. Wa mutasawwifah. Di sini juga bantahan bagi mereka orang-orang sufi ekstrim yang mana mereka menganggap bahwa al-abd bahwa hamba manusia bir riyadhah qad yablughu ila martabatin yara fiha dengan dibiasakan, ya real, ya dengan pandangan, kemudian dengan melihat, menganggap apa istilahnya itu mengamun, kemudian membayangkan sesuatu itu bisa sampai kepada derajat bisa melihat Allah Taala. Idah <tuh> tabayyana dzalika la awham afham. Jadi, kalau sudah jelas, sudah jelas ya dalam perkataan beliau, rahimahullahu Taala la awham gak sampai aku hanya prasaka-prasaka di khoyal khayal khayal mengenal Allah Taala secara sempurna secara menurut detail juga tidak mampu dengan pemahaman apa yang difahami oleh setiap manusia hakikat Allah Taala kecuali apa yang Allah beritakan kepada kita kecuali apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala demikian insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya Adapun masalah yang akan kita jelaskan nanti tentang masalah ucapan beliau rahimahullah ta'ala tabluhol awham walatu' tudrikul afham insyaallah pada pertemuan berikutnya. subhanakallahumma rahimahullah, insyaallah insyaallah